Air mata penyanyi Tata Janeta tumpah membasahi kedua pipinya pasca mendengar Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat memutuskan ia dan Mehdi Zati resmi bercerai hari Rabu kemarin. Putusan cerai Tata dan Mehdi diambil secara first take, mengingat Mehdi sebagai tergugat tidak hadir selama jalannya persidangan. Meski Tata begitu menyayangkan perceraian ini, namun Tata hanya bisa pasrah meratapi nasibnya untuk kembali menjanda. Aku terima, sama kalau emang udah jalannya kayak gini, saya harus terima kan. Dan saya nggak boleh stop di sini ya, saya mesti tetap kuat demi anak-anak. Kecewa pasti, saya manusia ya. Pernikahan tuh sakral buat saya, nggak pernah ada manusia, mungkin tidak ada manusia yang pengen gagal, nggak ada manusia yang ingin berpisah, apalagi ini pernikahan. Kecewa, sedih, hancur, pasti nggak pernah ada di bayangan saya kalau misalnya pernikahan saya harus, apalagi ini hukum ya, harus selesai. Tapi saya kembali lagi, saya bisa apa? Saya bisa apa? Orangnya udah nggak mau. Jadi saya mau bagaimana kalau misalnya saya, jangan, saya ngemis-ngemis, udah. Tapi kalau orangnya udah nggak mau, masa kita paksa? Ini putusan hari ini adalah putusan first take, yang artinya bahwa putusan tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Karena ku Tidak hanya Tata yang hancur meratapi nasib rumah tangganya yang lagi-lagi harus kandas di tengah jalan. Sang kakak yang ikut hadir dalam persidangan kemarin juga tak kalah merananya. Kakak kandung Tata Janeta ini harus menjadi saksi dari perceraian rumah tangga adiknya. Tapi benarkah Tata masih mencintai Mehdi? Ya sedih lah, gak nyangka harus jadi saksi Tata lagi buat dia divorce. Tata tuh sayang banget sama Mehdi, tapi Mehdinya kan udah nggak bisa digenggam lagi, jadi mau apa lagi dong? Aku berdoa semoga Mehdi mendapatkan apa yang diinginkannya, obsesinya, impian-impiannya semoga bisa tercapai.